Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhibin Guru Sekumpul dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam. Oke guys, di sini saya ingin memberi apresiasi kepada atas launchingnya lagu Menakib Gus Dur yang dipopulerkan oleh Rova Band yang diketuai oleh Gus Fuad, waliullah Gus Fuad Pleret, Bantul, Yogyakarta. Nah di sini guys, terkait lagu Menakib Gus Dur, di sini banyak orang yang sangat tidak percaya kepada Gus Dur apabila Gus Dur itu adalah seorang wali Allah. Dan di sini saya akan memberikan pembuktian sedikit saja terkait lagu Menakib Gus Dur yang dimana liriknya di situ adalah apakah Gus Dur itu wali. Seakan-akan Gus Fuad itu bertanya, engkau kah wali, ada di liriknya saat rap. Nah, di sini banyak orang yang tidak percaya kalau Gus Dur itu wali, kalau Gus Dur itu kekasih Allah. Ya, di sini saya akan membuktikan beberapa ucapan Gus Dur yang jadi kenyataan. Di antaranya yang saya ingat-ingat aja ya, sebenarnya banyak sih ucapan Gus Dur itu yang jadi kenyataan banyak. Di antaranya saja kata beliau bahwa suatu saat Jokowi akan menjadi presiden apabila rakyat menyukainya. Padahal posisi Pak Jokowi waktu itu masih wali kota Solo ya kalau tidak salah. Jadi waktu itu Gus Dur bertemu dengan Jokowi di dalam forum acara apa gitu saya lupa. Dan sambil bercanda, lalu Gus Dur mengatakan begitu bahwa Jokowi ini suatu saat akan menjadi presiden. Dan terbukti bahkan dua periode Pak Jokowi menjadi presiden. Ini ucapan Gus Dur yang pertama yang menjadi kenyataan. Dan saya ulangi lagi, banyak ucapan Gus Dur yang jadi kenyataan. Bahkan Gus Dur juga pernah mengatakan bahwa rivalnya Pak Jokowi pada tahun 2019 lalu ialah Pak Prabowo Subianto akan menjadi presiden dikala usianya sudah tak muda lagi. Dan ini memang belum terjadi, tetapi titik terang dari ucapan Gus Dur sudah mulai nampak. Karena di sini ada titik terang begitu bahwa pada tahun 2024 kelak Prabowo menjadi calon yang kuat. Dan bahkan Prabowo ada beberapa forum yang menggandengkan Prabowo dengan sosok Pak Jokowi Dodo. Nah begitu guys, itu ada di Jakpro ya, Jakpro atau Jakpro saya lupa, tapi itulah beberapa pernyataan dari Gus Dur. Sebenarnya banyak tentang Kiai Said Akil Sirat, tentang Basuki Cahaya Purnama, siapa itu, Ahok, tentang skor bola, tentang Soeharto, yang lain share banyak lah. Tapi mau saya jelaskan nanti, videonya lama kali, nanti kalian muak pula nengok mukaku yang jelek ini. Jadi begitu aja. Dan lagu Gus Fuad ini adalah menegaskan kepada kita semua bahwa sebenarnya Gus Dur itu adalah seorang wali Allah.